Bang. Bang. Abang. Yaelah. Tuh batu dipototin mulu. Bang. Emang kalau dipototin terus itu bisa keluar duit apa keluar apaan? Bang. Masya Allah ditanyain dicuekin aja. Yaelah, ada apaan sih? Gue bukannya kagak mau jawab lu ngomong apa, gue lagi pusing lo Raya. Pusing apa? Lu inget kagak orang laki yang ada bewoknya yang ngaku bapaknya Nani? Oh iya, inget-inget. Yang ganteng tuh ya? Hidungnya mancung, cakep banget tuh. Emang kenapa dia? Ya ilah, lo gue ngomong beneran apa jadi keganteng-gantengan amat sih? Emang gue kagak kalah gantengnya apa? Iya, maksudnya apaan gitu? Dia nunjukin model begini yang tadi gue ketemu. Terus? Ya, itu orang nunjukin kalung yang liontinnya beginian. Dia bilang, katanya dari dia ngasih bininya, bininya bakal anaknya. Gue jadi bingung. Ya Allah bang, apa tuh orang beneran ya babe kandungnya si Nadine? Nah, kalau bukan kan kok bisa tahu tuh kalung bisa sama Nini, sama batu bisa buat anaknya? Makanya gue bingung, aduh gimana ceritanya kalau begini. Terus kapan lagi ketemu sama dia? Emang apa sih kalau gue ketemu sama dia? Gue gede kamu ketemu sama dia, lu malah seneng ketemu sama dia. Ah, ini masalah anak, Nadine. Terus? Ya bagaimana kalau seandainya ketahuan? Kalau ketemu bilang gimana? Ya masa bilang Nadine anak ke dia, kan bilang aja anak kita. Kalau gitu, kita bilang aja Nadine anak kita. Lah gue tadi bilang apa, Rokaya? Lailah. Nadine anak kita. Kalau dia nanya Nadine anak kita. Pesanan saya mana? Saya udah pesan dari jam makan siang loh. Sampai sekarang kamu gak bawa apa-apa. Maaf, Mbak. Tadi saya kena sedikit musibah. Jadi gak sempet beli nasinya. Jadi uangnya saya kembalikan ya. Nadine tuh sekarang emang udah sombong. Mentang-mentang deket sama bos. Mana mau disuruh-suruh kayak gitu. Bukan begitu Bu. Udah kamu ambil aja tuh duitnya. Saya gak perlu. Tadi Bu Tara telepon, katanya besok akan ada klien asing yang datang ke kantor ini. Jadi, kamu minta tolong untuk bersih-bersih kaca atas, karena semua CS besok diliburin. Sekarang, Bu? Ya iyalah, sekarang kapan lagi? Yang bersih ya, soalnya dari luar tuh kelihatannya kotor banget. Iya, Bu. Yaudah, saya buruan. Kali ini lo harus celaka, Nadine. Masih kotor. Iya. Rasain. Gak bakalan bisa turun.
Astagfirullahaladzim. Jangan gigit aku ya. Aku kan gak ganggu kamu. Ya Allah, tangganya kemana? Gimana aku bisa turun? Pergi. Mogok. Ayo gak tau deh, bantuin dorong dulu dah. Biar situ benerin. Bukan Ayah ini motornya yang dorong. Ya udah buruan ah. Ya Allah, dada aja. Udah benerin itu. Iya, Ayah cek dulu dah. Lagi yang rusak. Aduh, apa sih? Ntar Cang lu bakal marah ini begini caranya. Gak konek apa ya? Ibu. Cup. Apa sih? Kabur. Bu, saya ingin bicara sama ibu sebentar saja. Cep, kabur sih. Kabur! Kabur kemana? Buruan! Tunggu, bu. Ibu, saya ingin bicara dengan ibu. Ceng, tunggu, Ceng! Bu. Excuse me. Tunggu. Excuse me, Ceng, tunggu. Bu. Excuse me. Ayo, Ceng. Akan ku kejar dia. Dia adalah orang tua angkatnya Nadine.